like a valuable player for the squad, and yeah, to win the 20th Scudetto. Sepak bola di dunia pandangannya dia, dia memuji ya perkembangan sepak bola Indonesia, menarik perhatikan. Demi Yom Ki-hun, PSSI kerja senyap naturalisasi pemain baru. Media Jepang, ancaman bagi samurai biru. Simak berita selengkapnya di channel Every Kick Timnas. Media Jepang menyoroti gerak senyap PSSI yang sedang mengurus naturalisasi untuk pemain keturunan demi memperkuat Timnas Indonesia. Jepang merupakan salah satu lawan skuad Garuda di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI dikabarkan sedang memproses pemain keturunan agar memperkuat Timnas Indonesia jelang menghadapi tim-tim kuat. Yang pasti memang kami lagi urus, lagi proses, dokumen sudah masuk. Nama-nama agak di luar dari yang beredar. Keturunan dari sana, Belanda. Ucap Arya dikutip dari YouTube pribadinya. Tapi yang pasti ada, posisi tengah sama belakang. Depan masih kita cari, imbuhnya. Banyak yang menyebut bahwa pemain tersebut adalah Eliano Reinders. Ia adalah adik dari pemain AC Milan, Tijani Reinders. Mengetahui gerak senyap PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia, media Jepang pun was-was. Eliano saat ini bermain di PSSI Zwolle. Di musim lalu, ia bermain 32 pertandingan dengan mencetak 3 gol dan 1 assist, tulis laporan Football Channel. PSSI diam-diam mengincar adik pemain AC Milan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia, tulis media Jepang tersebut. Jika terjadi, maka Eliano Reinders dianggap sebagai ancaman bagi Jepang saat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika ia bergabung dengan Timnas Indonesia sebagai pemain naturalisasi, Eliano bisa menjadi ancaman bagi Timnas Jepang di masa mendatang, pungkas laporan itu. PSSI dan Timnas Indonesia kini tengah gencar berburu para pemain keturunan untuk ditawari membela skuad Garuda jelang babak round 3 ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Melansir dari laman berita suara.com 13/8/2024, beberapa pemain muda seperti Dion Marks dan Tim Gijpens dirumorkan akan segera diproses naturalisasinya. Di sisi lain, PSSI juga telah menambah amunisi baru dengan melakukan proses naturalisasi terhadap striker muda keturunan Belanda Indonesia, Jens Raven. Bahkan, pemain berusia 18 tahun tersebut juga sukses mempersembahkan gelar AFF Cup U19 2024 untuk skuad Garuda dan mencetak 4 gol di kompetisi tersebut. Namun, PSSI ternyata masih belum puas dengan deretan pemain keturunan yang dimilikinya saat ini. Menurut media asal Jepang, Football Channel, PSSI kini dikabarkan tengah mendekati salah satu pemain keturunan lainnya yang merumput di Liga Eropa. Pemain yang dirumorkan tengah didekati tersebut adalah Eliano Reinders. Eliano saat ini bermain di PT Zwolle. Di musim lalu, ia bermain 32 pertandingan dengan mencetak 3 gol dan 1 assist. PSSI diam-diam mengincar adik pemain AC Milan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Jika ia bergabung dengan Timnas Indonesia sebagai pemain naturalisasi, Eliano bisa menjadi ancaman bagi Timnas Jepang di masa mendatang, tulis laporan Football Channel. Seperti yang diketahui, Eliano Reinders adalah adik dari gelandang andalan klub AC Milan dan Timnas Belanda, yakni Tijani Reinders. Uniknya, PSSI dahulu juga sempat mendekati Tijani Reinders untuk dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Akan tetapi, sang pemain lebih memilih membela tanah kelahirannya, yakni Belanda, karena pada waktu yang hampir bersamaan juga mendapatkan pemanggilan pemain dari skuad Der Oranje. Melansir dari laman transfermarkt.co.id, Eliano Reinders sendiri kini membela klub asal Belanda, PSV Zwolle, dan telah bermain sebanyak 32 kali dan mencetak 3 gol. Sejauh ini dirinya memang belum pernah mendapatkan pemanggilan dari Timnas Belanda.
Hal inilah yang membuat peluang PSSI untuk menaturalisasinya menjadi kian besar. Eliano dan Tijani sendiri memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang merupakan kelahiran Maluku. Ayahnya sendiri merupakan orang Belanda asli. Jika berkaca dari aturan FIFA, Eliano Reinders memang sangat bisa untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia karena memiliki garis keturunan langsung dari ibunya yang merupakan orang Maluku.